Oh, mana sih semangat udah. Gua pengen ngajak lu ke tempat yang penuh teknologi, Bro. Ini udah tahun baru 2024, semua harus baru, Bro, kita. Apa tempat teknologi? NASA. Ya bukan cuma NASA nih, pokoknya canggih. Ini tempat yang sangat canggih pokoknya. Tempat apa? Tempat canggih, tempat apa? Tempat canggih. Ini ya, tempat ngapain? Ya Allah, kayak semua full teknologi gitu. Pokoknya kita di dalam ini full teknologi. Tapi ini kita malah jalan kaki loh, full teknologi. Ini AI, Bro. Apaan AI ini? Teknologi ini, konblok ini. Oh iya. Konblok. Digital ini. Digital. Dimana tempatnya? Ini pokoknya ini tempat teknologi banget. Ntar lu, selain teknologi ini tempat yang penuh dengan musisi, Bro. Jadi teknologi dan musisi ada di tempat ini. Wah, pokoknya ini semua serba canggih. Lu pokoknya diem aja, semua teratasi. Pohon ini? Ya kalau ini belakang alami, lu, belakang lu. Oh, alami, oh, alami. Kalau yang yuk, alami kita nggak bisa yuk. Teknologi. Langsung aja ya, ntar lihat. Ini pintu kemana aja nih? Kayu begini, pintu. Ya kayu tapi bisa kemana aja nih? Gak mungkin ada. Lu harus pikirin dulu mau kemana lu. Lu harus pikirin mau kemana, lu muter sampai situ. Ini kan full teknologi. Sini. Iya. Ini tuh bisa kalau kita masuk, bisa ke dalam, Ben. Ya iya bener, berarti. Iya, bener. Nih, tempatnya. Teknologi kan? Mantap juga teknologi editor ya. Bukan. Enggak, ini tempatnya asli dia editing. Orang gua jalan naik, gua naik tangga gua tadi. Asli. Gua naik tangga tadi. Enggak ada naik tangga, kita langsung di sini. Tangan kita di atas sini bertiga. Nanti kita ada di tempat yang teknologi banget langsung. Taruh semua, Gen. Ayo. Satu, dua. Ush. Kita udah ada di tempat full teknologi. Nih pintu ini nih, lihat nih ya, lihat nih. Wuih. Masuk, buruk. Gak bisa orang ini nop, tutup lagi. Masuk buruk, gak nah, bisa. Ini orang yang buat rusak nih, kok pintu masuk, orang. Masuk. Awas ini main-main rusak. Regen udah ada di dalam nih. Ayo kita. Oh ini yang bilang canggih juga tuh. Oh ini kayak ini pakai sensor. Full sensor nih. Ada pencetan-pencetannya banyak banget ini ya. Nih, sini nih. Buat nyemprot depan. Nih buat nyemprot belakang nih, samping nih, angin-angin doang. Ini airnya. Ah, ada yang buat pijet juga nih, massage. Ini tuh, massage terus nih kekuatan anginnya. Ini oh ini juga bisa dibikin hangat nih. Kursi ini tuh. Seatnya, wah keren juga, canggih juga ya. Ini siapa? Minum di WC lagi. Apa tuh nih, udah ada makanan-makanan robot burger, pizza AI. Ini teknologi hip semua. Ayam digital. Keren. Regen nih enggak mau lihat teknologi kayak gini apa ya? Senok. Cuf. Wah, keren. Wah, air po. Ini. Jus elektrik. Gua ditinggalin tadi.
Nih. No. Pizza AI. Pizza AI. Pizza robot, biasa. Burger robot. Lihat ini bentukannya udah kayak lukisan gini. Iya. Ya, ini mah pizza biasa. Lah kata siapa lu? Ini pizza, bisa ini burger nih. Bukan AI. Gak bisa. Gak bisa. Nih, jus jambu nih. Minum po. Gua apa? Ini bisa berubah. Cuf. Melon. Ntar lu nih, coba lu. Gak mau dia po. Kagak asik ya? Gak asik, tapi ini minumannya ada 3. Kurang. Pas. pas bener dong. Makanannya pas ini. Aus, tapi gua kalau minum kan gua suka banyak. Tapi enggak, ntar dulu. Ini banyak foto-foto musisi. Banyak tuh. Ada Sandi Sandoro. Ini siapa, Po? Ini yang pernah kesini? Ini yang pernah nyanyi di sini tuh logonya tuh. Tuh logonya, logonya Subrosa, logonya Cafe Subrosa. Ada yang mirip Paparwes itu ya? Bukan, itu DJ. Itu DJ. Ya siapa tahu Paparwes dulu sama DJ. Paparwes Star Vision, lu tahu enggak? Itu beda. Orang Uni tapi ada Once, Sandi Sandoro, Kakak Sleng, tempatnya musisi bro. Ariel juga. Terus ada yang Candil. Ariel. Rio Febrian tuh. Ini mereka di sini pada foto di sini ya? Nyanyi. Kita selain itu nih, selain di sini tempat kumpul musisi, teknologi, tuh lampu juga keren. Coba ambil lampu itu. Nah, tuh nyala, kan. Nyalakan. Nih. Oh, DJ versi tangan. Gedep. Rusak ya, kagak itu mah, kagak ini, kagak cepet ini rusak. Ini ada orangnya di dalam nih kayaknya nih, nyala-nyalain nih kayaknya. AI. Itu sensor doang. Ini pakai tenaga apa ya, kalau listrik kan dicolokin. Ini tuh ada baterainya, orang ada colokan chargernya. Mana solar, ada, sistem solar. Orang ada matahari di sini, nih ada colokan tuh. Mana? Ini cuman dicas tuh, tapi ini pakai sensor. Kalau solar mah diesel ini berarti ya. Orang jangan ngalangin situ. Orang tolol ngomongin teknologi gini nih. Aus gue lah, minta minum lagi. Panggil ini dulu aja habisin. Hah? Ini dulu habisin. Enggak, udah nih kurang pasti gue. Minta minum kali ya. Minta minum kali ya. Nelayan. Bukan. Nelayan. Gua ada yang manggil deh, salah lo. Iya, permisi mas. Pesan minum tadi ya? Iya, oh iya. Atas nama ini Bang Hifzi. Iya. Ini bukannya Nisa Sabian ya? Nisa Sabian! Ini juga ini baca apa ini? Oh iya, Ayus. Ini juga Bang Ayus. Enggak, ini pas ya? Udah pas. Apa lagi? Mau pesan apa lagi nanti saya pesankan. Ini pelayannya aja musisi di sini. Iya, ini personil Sabian ini. Nganterin minum doang, mending jadi bintang tamu sini. Bintang tamu. Bintang tamu ini. Mereka mau enggak jadi bintang tamu? Mau. Ntar ada budgetnya 300. Lumayan. Terus lumayan. Di sini emang agak spesial. Iya, pelayannya musisi semua. Pelayannya musisi ya? Mantep nih emang nih. Afgan ada enggak? Belum datang. Dia sip malam kali ya? Iya. Malam. Bang Ayus, apa kabar? Nisa, tepuk tangan dong kita ngadukan. Kita sudah kedatangan Sabian. Sebuah kehormatan buat GJLS ya kan, kehadiran musisi-musisi yang luar biasa. Karena kita bisa dibilang sekarang udah bisa dibilang musisi belum, juga. Belum. Khusus gua musisi. Belum, iya. Kalau kita berdua belum. Tapi gua setiap hari berkutat dengan nada gua. Masa sih? Apaan? Enggak gitu. Bisa nggak lu kayak Nisa? Coba lu. Nisa dulu contohin. Coba contohin kak Nisa. Coba mangga pada apa sih itu? gua coba ya. Gua coba boleh nggak? Iya boleh. Ntar dinilai ya. Iya. Nilai ya Bang Ayus ya. Nilai ya Bang ya. Siapa yang paling bagus di antara? Tapi hidungnya nggak megar bang. Iya susah kalau itu. Itu dari sebelumnya begitu juga udah megar, emang hidungnya lebar susah dia. Susah kalau itu. Emang ya, dia kan nyedot minyak tanah dia bukan. Iya ini tanam benang. Lu tanam benang, filler lu. Oke, Regen. Regen. Dinilai nih, Bang Ayus nih.
Sedih gitu ya. Geter gigi bibir. Kalau ini kalau begitu geter ya. Coba respon, respon. Nyetrum. Ada spo ae po. Bang nih. Kalau gua kepilih gua pakai jilbab ganti Nisa gua. Enggak bisa lah. Coba dong. Woi. Dari C ya. Enggak perlu udah. Enggak perlu dari yang mana aja udah. Enggak perlu ya. Enggak perlu. Bang manasin motor. Susah ya? Susah. Ya lu emang gak ngerti nada dia mah. Amin. Dia ngobrol aja pales dia. Awas aja sih bro. Mau sosok dikeren-kerenin lagi. Siapa Bang Ayus? Di antara kita bertiga. Di antara kita bertiga siapa nih paling yoi? Paling mending lah. Ada paling mending. Ada potensi lah. Jawab, jujur aja bohong deh. Jawab jujur, jawab jujur, jujur aja. Jawab jujur. Jawab cepat juga boleh. Kayaknya paling-paling agak religius banget Bang Hipsi. Iya loh Ustaz. Ustaz. Karena Hipsi mau tadi aja dia sholat zuhur. Lah, itu mah udah. Ya itu mah wajib. Bagus. Bukan dia aja sholat zuhur, ya wajib itu. Ya tapi lu? Ya gua belum. Sholat dulu ya bentar. Gua ya Bang ya, paling lumayan ya. Oh iya. Paling lumayan. Ini saya tuh jawab tuh. Kalau urutan deh, 3, 2, 1 siapa? Udah ketahuan lah. Masa ini urutan kedua? Sebelah gua siapa Kanisa deh penilaian dari Kanisa satu again, dua tiga. Oh, paling hancur ini bahkan kalau ada orang satu lagi cuman dia masih nomor tiga tuh ini masih di bawahnya nih ini. Mungkin sekarang gua kalah kan tapi besok lebih kalah dibelokin lagi kita makan dulu kali kita makan dulu ini silakan. Kita makan sambil ngobrol-ngobrol karena kita di Mama Sabi makan-makan sambil bersama Sabia bener yang mana ini bersama Sabian Mama Sabi iya makan-makan sambil bersama Sabian singkatannya itu yuk bareng-bareng yuk kita ya bersama Sabian gitu ya oke Kanisa ya makan-makan sambil bersama bentar, Mama Sabi dulu. Oh, iya. Mama Sabi makan-makan Mata, sambil marah-marah blok nih orang nih. Sabar. Ini lagunya menyejukkan hati kan. Jambu. Belum diganti di sistem. Oh iya. Ayo. Mama Sabi makan-makan sama Sabia. Kita udah di apa namanya? Subrosa. Sup. Jadi, ya sop. Bro. Sup itu bagian. Bagian. Bro. Bagian itu susah. Bagian Rosa. Bagian dari Rosa. Jadi ini kafenya Mbak Rosa, Kak Rosa. Gak tahu gua. Bukan dong. Kan ini. Iya, lu bilang semua. Bagian Rosa. Musisi semua, Sup Rosa. Iya, tapi enggak ada Mbak Rosa di situ juga. Iya. Sup Rosa mungkin. Rosanya Rosa yang pembalap. Beda kali. Itu Rosi. Rosa! Itu Koko Bima, itu Rosso, itu. Iya. Nah, Nisa mah minum Koko Bima. Ya gak usah ditanyain, itu mah brand. Capek banget ya. Silakan. Ayo, ini ada spaghetti ya. Kan kalian pelayannya tadi kan katanya kan? Oh iya, kan? Benar. Saya lupa. Sup Rosa isi pizza. Tomato brown. Udang. Oh, kelaper tart. Oke. Wih, mantep gue. Stellar keren. Asiatic spicy chicken. Berarti ini makanannya western semua. Western semua. Ya? Ini. Gak ada makanan Bekasi ya? Gabus pucung. Ini semua bisa jadi makan Bekasi kalau kita pakai tangan makan ini. Iya. Ini begitu diacak-acak jadi Bekasi nih. Iya. Tapi ini platingannya juga bagus-bagus ya? Iyalah, ini mah emang kayaknya premium ini, Bro. Premium lounge resto, gitu, ya? Resto, iya. Sabian. Mantep. Pernah Nisa Sabian. Pernah ke kafe-kafe gini pernah? Baru pertama kali. Oh, baru. Nisa. Baru Bang dia. Ayus, gimana, Bang? Kenapa? Ini namanya kafe, Bang. Ya tahu lah mereka. Mereka udah lama terjun di dunia kayak begini. Ya maksudnya dunia entertain masih udah tahu iya. Begini. Ini namanya western, Bang Ayus. Ya, udah tahu. Enggak tahu udah luar negeri mereka. Iya, udah pernah. Ya enggak kita. Kayak baru nyampe gue ya. Iya. Baru nyampe. Baru turun dari kereta itu ya. Ayo makan-makan, Bang. Ayo, Bang. Mau apa, Bang? Mau cobain nih gue, mau cobain spagettinya dulu nih. Ini spaghetti tomato brown. Lu itu aja po, biskuit. Gua ini apa? Esteller panakukang tadi. Lu biskuit. Bukan panakukang. Bukan panakukang. Panakota. Panakota. Kita coba ini. Asian. Bentukannya bro. Aku gak ingat namanya. Chicken Asian spicy. Chicken Asian. Chicken Asian. Pizza Easy Subaru. Mantap ya Bang Ayus ya. Bang Regen ingatannya, Masya Allah ya.
Alhamdulillah, saya kalau yang namanya makanan, insya Allah saya ingat. Oh iya iya, iya. Kalau makanan ingat. Tapi bawain bini pulang ingat gak? Bawain makanan buat bini? Nah, kadang suka lupa juga tuh, iya. Kadang suka, kadang gak perlu diinget, dia yang ingetin kadang. Iya. Jangan lupa sate ya, gitu. Oke. Okay. Enak banget dulu. Ini. Ini spagetinya enak juga nih. Ininya juga enak nih, semua nih. Apanya chickennya? Bang, Bang Ayus enak gak bang? Enak. Bang Ayus kalau makan diem bro, kayak gua dia. Kalau makan makanan orangnya enak. Orangnya emang ini pendiam kali Bang Ayus. Pendiam dia, gak asik. Dibilang gak asik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Iya. Sibuk jadi pelayan. Jadi pelayan di sini. Waduh. Ini dah nyanyi dari tempat kita mau nggak? Kayak kita kan punya gejelas bernyanyi gitu. Nah kalian yang nyanyi gitu. Jadi ya. Cuma jadi agensi doang mau nggak? Kalau itu saya udah capek nyanyi begitu bener dah. Emang nyanyinya apa gimana sih bang? Karaokean gitu. Tapi kalian boleh bawain lagu sendiri. Kalau kita kan belum punya lagu soalnya. Gimana kalau kita bikin lagu? Bikin lagu? Buat bulan puasa. Wah boleh. Wah, boleh tuh. Gimana lagunya ya? Oh ini aja. Eh gua ada udah ada gimana lagunya gimana? Gua udah ada liriknya. Rispo paling jago bikin lagu kan Nisa. Coba po. Buat bulan puasa kan? Iya. Juhur belum boleh makan. Asar masih belum boleh. Maghrib kita buka puasa. Terus? Isya jangan lupa tarawih. Cepet juga ya. Wes jelek lagunya jelek. Iya makanya cepet tapi emang kamu mau bawain lagu begitu. Juhur belum boleh makan. Asar belum juga boleh mah. Konser nih ya kan di JI Expo, Nisa iya. Sabian, XGJLS bernyanyi. Iya. Juhur belum boleh makan. Asar juga belum boleh makan. Maghrib buka puasa. Bahkan enggak rima loh. Iya. Bahkan udah hafal kan cepet kan dia hafalin. Iya sih tapi itu. Ya itu macam cerita biasa enggak, iya. Tertinggal Bang Ayus bikinin nadanya ya Bang ya. Gimana nadanya? Bang Ayus secara Bang Ayus yang pasti yang menyumbang Bang nada semua pasti banyak Bang Ayus kan. Gimana tuh secara tadi, lagu Bang? Kalau yang kayak tadi Bang? Tadi cepet diinget. Lupanya cepet juga lupanya. Juhur belum boleh makan. Tapi kalau dinyanyi nama Nisa mungkin jadi bagus coba. Coba Nisa. Dan pakai yang bagus. Diganti nadanya juga boleh, iya, boleh. Biar lebih bagus. Juhur belum boleh makan. Jadi ngaji ya gue ya Bang? Jadi bangga dari lagu ininya. Lagu Sunda ya. Arab. Enggak. Juhur belum boleh. Kayaknya anaknya gitu dah. Enakan sih. Juhur belum boleh makan. Asar belum boleh makan. Maghrib sudah boleh makan. Isya jangan lupa traweh. Susah tuh. Harus an juga. Traweh. Enggak usah. Isya ayo tarawihan. Nah, gitu. Gampang. Biar masuk. Gak usah. Loh, kok gak usah biar ada rimanya. Ada rima. Nah, jangan itu kita harus ini bro, beda dari yang lain. Puasa sebulan penuh. Nah, bagus tuh. Lanjutin. Perbanyaklah ibadahmu. Kasihmu perbanyak. Perbanyaklah ibadahmu. Gitu. Rispo. Jangan mulu, dilarang mulu. Lu aja dilarang susah. Iya. Jangan kalau bulan puasa banyak larangan. Iya. Coba apa? Jangan kau apa? Kenyang kayaknya ya. Dari gua ya. Puasa sebulan penuh. Baca Al-Quran selalu. Nah, Nisa. Dan juga jangan tak. Jangan lupa tadarusan. Nah, masukin an. Raihlah banyak pahala. Itu nadanya gimana an, Bang? Nada turun. Iya, harusnya gimana ya? Solawatan, bisa solawatan. Nah, itu jangan lupa juga solawatan. Oh, iya. Jangan lupa juga solawatan. Ref ulang sob. Lo. Ulang dari sana biar lancar. Lu udah siapin belum nadanya? Nah, oke. Okay. Puasa sebulan penuh. Baca Al-Quran selalu. Jangan lupa untuk tadarusan. Masih bisa tuh ke bawah lagi? Masih bisa ke bawah lagi nih?
Jadi bingung ini gue nadanya ya. Coba lu pindah sini dah, bener dah. Udah jam 12 malam nih, konten gak ada satupun yang bungkus. Siapa suruh ide gue ditolak semua? Ya jelas kita tolak lah, gak nyambung. Hah? Udah jangan pada ribut. Bos. Bos, udah belum bos? Bos Gugun, bawah udah bersih bang. Atas gimana? Woi, promoin sekarang baju kita. GJLS Merch. Kalau lu gak mau, nih berempat kita pukulin lagi lu semua. Iya, iya bang. Dapatkan segera merchandise GJLS. Ada baju-baju keren, tote bag, dan stiker-stiker kocak. Kalian bisa dapatkan melalui WhatsApp-nya GJLS Merch atau Tokopedia-nya GJLS. Buruan pun. Bang, udah bang. Oke, cut. Nah, sekarang nih ya, Sin mukulin lagi. Gue bingung nadanya kalau abis yang musisinya asli. Nah kalau dari awal nih gue nih. Coba deh ini mungkin ini salah kursinya. Mungkin dia bisa jadi. Ya puasa sebulan penuh. Puasa sebulan penuh. Nah pas. Baca Al-Quran selalu. Pas. Jangan lupa untuk tadarusan. Jangan lupa. Udah ada lagu bangkunya ya? Beda lagu bangkan ini. Ini bangkunya jelek. Ini bangku gua apa ini? Saya bisa jadi musisi bang. Coba deh. Coba. Nisa ada di sini deh. Nisa sebelah sana. Coba Nisa coba di sini. Coba ya. Coba Nisa di sini. Ini kalau apa Nisa juga masih. Ayo coba. Puasa sebulan penuh. Mengajilah selalu. Jangan lupa tadarusan. Mari kita jangan makan. Bener banget. Salah juga. Ngaco. Kursinya ini. Kursinya itu. Nah, dia jadi enggak nyanyi-nyanyi nih, Bro. Dari lu aja mau duluan, Bro. Dari lu. Coba, sini. Lu berubah nadanya. Lu di situ aja enggak? Lu di situ. Dari lu. Berubah nadanya. Yang benar ya nyanyinya. Iya. Puasa sebulan penuh. Ganti lagu lah. Wow. Mau enaknya aja lu. Plagiarism lu. Di bulan suci jangan main jablay. Enggak punya hati dia. Enggak punya hati ngeten. Kita kan ya semua bulan, bukan cuma buat puasa doang. Harusnya semua bulan enggak boleh. Dulu kita ngomongin Sabian dulu nih. Sabian katanya punya lagu pop ya yang bukan gambus juga ya? Punya. Judulnya apa? Kak. Ada banyak itu. Sesal. Ya, sesal. Tahu lu tahu sih. Di kamar gua tuh foto Bang Ayus. Harusnya kalau mau idolain Nisanya sih. Atau ya seposter kan ini kan Nisanya. Ya atau sesabian lah, seposter Sabian deh gitu. Iya. Bang Ayus. Mas di bawah. Kok di bawah sih? Ya kan ini piring gua ini. Oh iya benar. Berarti makan? Enggak ada. Enggak usah udah dia udah sering makan. Ini lah tadi lu tadi lagu sesal gimana? Lu bisa enggak ditanyain? Lu katanya ngefans banget. Sesal, lagu sesal gimana? Sesal. Ku menyesali. Emang itu? Enggak. Kanisa. Gimana sesal? Gimana sesal Kanisa? Nanti lagi makan. Dia Bang Ayus, itu namanya burger, Ma. Bang Ayus kayaknya. Bang Ayus ya. Ngerti dia, Po. Lebih sering dia makan burger, Po, kayaknya, Ma. Iya, bisa itu dimakan. Ini menyanyi sesal dulu, iya. Ntar. Sekarang terlalu serem, Ma. Terlalu menusuk. Pakai sendok. Sekarang telah aku sesali. Ku putuskan untuk kembali. Masa lalu tak ingin terulang. Tuntunglah. Ada gitunya? Ada yang nyangkut ya? Karena ada spaghetti kan. Oh iya bener. Karena ada spaghetti.
Wih. Itu ciptaan siapa? Bang Ayus? Ada berdua. Oh. Ada sama gitaris. Tapi emang sekarang lagi mengarahnya ke pop ya? Enggak juga. Enggak juga. Dulu juga udah banyak kok pop. Oh, udah banyak yang pop ya? Berarti ini ya bikin-bikin aja gitu ya Bang ya, apa yang pengen dibikin dibuat gitu ya. Apa yang pengen, iya gitu aja udah. Ambil Punten. Mau ngambil air? Oh, mau ngambil air. Ini minta tolong aja. Ya ini saya lagi tuangin. Emang ini buat saya? Iya, ini. Masa? Enggak usah, dituang sendiri aja. Enggak, ini belum diminum, baru dituang. Bener lu belum diminum. Bro, gua ya Allah Nisa baru kepengen aja gua udah lakuin. Nih, malah dua gelas nih dituangin. Jangan, ya kembung. Kembung Nisanya. Enggak usah sampai dua gelas mah kembung. Tapi enggak pengen nyoba genre lain gitu kan? Pop udah, terus istilahnya apa sih kalau yang ini? Yang bahasa Arab tuh gambus ya, gambus gitu. Nggak pengen nyoba kayak misalnya Sabian reggae gitu misalnya. We wa we member gitu tiba-tiba. Iya tiba-tiba kan nyobain. Enggak sih. Enggak ya. Pop doang ya. Siapa tahu pengen nyoba gitu. Enggak tertarik. Enggak tertarik ya. Ya udah paksa, Gen. Bukan kitanya enggak tertarik. Pendengarnya. Kan yang orang mau Sabian kayak gini nih. Udah, tetap ngikutin pasar juga yang mana gitu. Tapi Bang Sabian itu tahun berapa sih teman-teman? Kemunculannya 2015, terus Nisa 2016, boomingnya di 2017. Oh, wah cepet juga berarti itu ya? Bareng kalian lah 2015 ya. Kalau di stand up-nya kita 2012-2013 malah. 2013. Oh 2013. Tapi masuk TV-nya kalau dia 2014 tuh, Rispo 2013, gue 2015 masuk Kompas. Oke. Okay. Sama gitu. Kerigen berarti Sabian. Bareng ya? Bareng berarti. Berarti bareng kan? Bareng banget tuh ya? Enggak bareng banget ya maksudnya. Tapi kan beda jalur, bareng tahunnya doang. Berangkat. Berarti 2015 tuh banyak ini. Berangkatnya sih. Iya bareng. Ini dari mana? Bareng tahunnya doang. Orang bareng tahunnya doang. Berangkat dari mana Bang Ayus? Ya beda berangkatnya. Bang Ayus berangkat dari mana? Dari Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Nah, gue dari di Cengkareng waktu itu gue berangkat ya. Oh, beda. Beda. Berarti lu berarti bukan tetangga jatuhnya. Ya siapa yang bilang tetangga? Lu yang ngambil kesimpulan tetangga. Yang gak tahunnya usah, doang 2015. Maaf ya Bang Ayus beda ya. Sorry, maaf ya Bang Ayus. Maaf ya Bang Ayus. Regen enggak mau bareng waktu itu. Enggak mau bareng maksudnya. Bukan enggak mau bareng ya kan emang beda lu dari Pondok Kelapa, gue dari Cengkareng. Ya kenapa enggak bareng aja? Tujuannya juga beda kita kan. Sama-sama ke TV udah gitu kan? Iya, tapi kan maksudnya TV-nya aja bareng. Janjian aja. Janjian kan bisa. Bang Ayu sudah pengen banget bareng waktu itu. Pengen banget. Udah lewat juga dah kayaknya dah. Kenapa masih didebatin? Bang Ayu, hit ke Sirigen gak mau bareng gua gitu waktu 2015. Masa sampai ada nomor handphonenya sih? DM. Nggak masa sampai DM? Hah? Emang apa nama Instagram Bang Ayus? Ayus Cihuy. Ayus Cihuy. Masa Ayus Cihuy. Sabian dari awal bukan Nisa, bukan sebut. Bukan. Bukan, sempet masih cari. Karena kita udah manggung-manggung nih ke wedding-wedding gitu ya. Oh. Acara-acara wedding-wedding di kampung. Oh, wedding. Iya, wedding-wedding kampung gitu. Di hotel juga di gedung-gedung gitu. Pokoknya acara wedding lah. Tapi belum ketemu vokal yang cocok. Nah, ketemu Nisa di 2016. Nisa oke. Ya udah jalan. Nisa lagi ngapain waktu itu, Bang? Masih sekolah dia. Oh, sekolah. Sini. Audisi kan? Atau gimana? Menemukan itu. Enggak ada audisi. Enggak kan Bang Ayus. Grupnya udah ada. Vokalnya belum ada. Udah, tapi job udah ada. Jadi vokal ganti-gantian. Oh, Nisa berarti udah pernah pas ngejob-ngejob tuh udah pernah ikut gitu. Atau ketemunya di mana tuh? Ketemunya di Kranji. Kranji, iya. Kranji itu di Bekasi. Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Iya, benar. Ya. Tuh. Nah, ini katanya juga lagi ada ini nih. Apa namanya? Mau bikin komunitas solawatan ya? Nisa ya itu ya? Nisa ya. Itu gimana komunitas itu Nisa? Pengen ngumpulin aja sih. Teman-teman kan kita kan ada Sabian fanbase kan. Iya. Nah, mereka tuh pengen dibikinin apa? Wadah lah gitu. Gitu. Terus kayak nunggu-nungguin, ayo dong Sabian bikin dong gitu. Terus sekalian ngumpul aja, kenal satu sama lain. Karena kan kebanyakan memang yang gabung Sabian fanbase tuh seumuran Nisa gitu. Oh. Emang Nisa umur berapa? Tebak. 24. Ntar lu. Dulu 2016 ya kan? Masih sekolah. Ya udah ketebak, kan udah ketebak sama gua. Masih dipikir, udah ketebak, hei. Woi, udah gua tebak, udah bener. Ntar lu ngitung dari. Ya kan gua udah bener ini, dia udah setuh, udah oke masih dihitungin. Sabar. 24 ya. Udah gua tebak kan, udah gua hitung dari tadi. Udah lewat, Mas. Nisa bisa main alat musik bisa berarti? Gitar doang.
Oh gitar? Tapi dikit. Ada gak gitar? Gak ada, gimana mainnya? Ini kunci apa nih? Tuh, tebak. Kalau bisa. Tebak kunci. Kalau bisa. F. C. Oh, dia sama F kan diri. Iya, taruh di. C. Coba beda. Kalau ini? E. G. 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 Oh, ya, G. Ah. Ini bisa E juga sebenarnya. Itu G, eh, G salah. G kalo, canggih banget kalo, ya. Kalau ini? Tergantung di mana. Ini di mana? Kalau itu tergantung di mana? Ya tetap salah. Bisa F, bisa B. Bisa E, bisa tergantung. Bisa F, bisa G, bisa A itu. C balok nih. Balok. Oh, bukan metal. Bukan. Gini Gen, Gen gini, maaf ya Bang Ayus, merasa sia-sia nggak? Cocok apa sama kita? Nah Bang Ayus, tapi kalau sama Sabian biasanya proses pembuatan lagunya kayak gimana tuh Bang? Siapa yang paling sering kayak ngasih ide duluan gitu? Gue dulu, terus waktu sama Nisa, mau dia, si lagunya ini mau diapain baru sama teman-teman musik. Oh, gitu. Kalau kalian gimana? Belum ada kita kan, belum punya ada, lagu. Belum ada kita lagu. Tapi pengen sih, ada rencana pengen bikin lagu sih insya Allah nih. Kapan? Tahun ini rencana mau ngeluarin, insya Allah kita mau langsung ngeluarin Best of the Best. Best gitu. Of the Best. Iya, jadi tahun launching album. Launching di Turki, Bang. Dilalui. Pengen naik pada Kocia itu. Kapadokia. 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 Berarti kalau sekarang lu manggung bawain lagu orang aja udah. Iya, bernyanyi karaokean gitu karaoke gitu. Bang. Okay. Lead karaoke kan sebenarnya kita tuh. LC, kita LC. LC gitu. Lead karaoke. Undang dong kita dong. Apa? Undang dong. X ya. X. Mau lah kita juga pengen. Ya. Berapa sih budgetnya kira-kira? Lo manggung, undang gue datang gitu. Oh, datang nonton. Iya. Oh, kirain mau datang manggung juga. Manggung sih, Bang, kita biar pas ada Ramadan nih bisa nih ya kita ya barengan bikin ya. Ayo, sama bang. Ini ya sama Sabian ya. Ini yang besok temanya banyakkan apa, Bang? Arab full kayaknya. Full Arab. Tapi secara lagu-lagunya temanya selawat sih. Oh, selawat. Bukan munajat. Lihu jari. Oi. Anami. Segala lagu Arab itu ada. Benar, benar. Kun anta, kun anta. Kun anta, yes. Artinya I love you. Emang iya, emang iya kun anta artinya I love you, Bang. Bukan lah. Jadi diri sendiri lah. Jadi dirimu. Kun anta artinya apa, Bang? Jadi diri lo gitu. Jadi diri lo, be yourself berarti. Be yourself. Be yourself, kun anta. Kan penerjemah. Iya, ini ada Ustadz. Enggak tahu. lu lagu Arab apa? Lu tahu hip lagu Arab? Gua dulu dengerin Nancy Ajram, Bro. Nancy Ajram. Yang mana coba dulu dah? Apa? Kalau gua nasyid gua dulu, Raihan gitu gua sama. Raihan tuh. Yang mana? Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Nah, gua percaya nih dia bisa nyanyi. Coba lu Nancy coba tadi. Kata lu Nancy coba. Nancy Ajram lupa iya, gua, Bang. Ada sajadah. Itu Bimbo. Itu Bimbo. Gimana lagunya ya? Ah, coba Nancy dulu deh, gua tungguin deh. Tungguin ya, tuh. Ya, gua tungguin. Ya tap tap na na ne na na ne na 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 ne. Bisa Nisa suruh nyanyi deh. Coba Nisa bisa belly dance juga kan? Bisa. Iya. Op 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 malu 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 nono izin nono izin nono 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 anak-anak bukan anak-anak bukan anjing ini nangan tapi dari ini coba dulu gue lupa nih si Ajra yang apa lagi apa namanya gue ini dong pakai tabuhan. Ya tap tap wadallah wih ya iulanat waliyartani. Sering denger nih gue. Ini udah berubah ya. Kok jadi pop ya? Lelina moza ya redi. Ya tap tap wadalla. Ya iulanat gayar ta'ani. Anaza awalla. Mangkul. Mendan ini mah mendan. Tortor. Iya. Tortor. Ini lebih agak ke joget mampang ya. Boneka mampang. Gua dengerin ini mulu. Gen dulu, gen dulu. Gua juga waktu kalau gua waktu kecil tuh sering banget didengerin ini gua. Sulis, Sadat Alwi gitu. Gua pokoknya islami banget gua waktu kecil. Nah, gua enggak tahu momen apa yang bikin gua jadi kayak begini nih. Bener. Gua ketemu dia. Apa? Ketemu dia. Ketemu dia dah iya dulu gua. Gua aja di mobil dengerinnya di Nasa. Habis Bang Rigen enggak mau bareng sama kita sih. Iya. Masuk ini ya?
Masuk Sabian kali ya, gue ya masuk Sabian. Boleh. Masih ada kurang personil nggak? Enggak sih, cukup. Kayak suara ketek, gue bisa suara ketek kali ini. Bentar tinggal taruh mic sini. Coba. Gitu. Coba dong. Jangan sekarang dong. Ini kan lagi makanan nih. Kalau gue bisa tiduran di lantai nih. Lu kalau mau pengen masukin gue jadi personil, gue tiduran di lantai buka baju. Bisa bunyi? Prat. Wah, itu juga bagus tuh. Bisa tuh. Kalau butuh maksudnya. Kalau apalagi kalau ini panggung. Jadi di panggung bawa keramik nanti. Itu semua, hampir semua orang gendut yang lengket bisa. Yang keringetan. Yang keringetan. Iya. Orang gendut lengket. Bisa gendut kira. Gendut lengket, bagus tuh gendut lengket. Merch, jadi merch. Gendut lengket, gerak, gendut gerak, itu bisa. Kayak gitu-gitu. Jadi gimana itu albumnya? Albumnya insya Allah, pokoknya tahun depan kita mau bikin album. Bekerja sama juga kayaknya sama yang punya ini nih. Sabian. Tapi Sabian collab satu lagu sama kita ya? Boleh dong, iya dong. Mau. Lagu beneran tapi lagu ini. Ayo bang, collab bang. Islami religi. Ini mengingatkan ya, sahabat ya, ini lagunya gue punya mengingatkan sahabat untuk berpuasa temanya gitu. Iya temanya itu. Apa? Mengingatkan sahabat untuk berpuasa puasa dulu dan... aja puasa kalau sholat berat kalau sholat lu berat kalau sholat ini marahnya ke gue nih kalau gue jadi inspiration lirik awalnya rispo udah rispo po po jangan makan po jangan makan po. Oh, lu ngerokok. Pagi-pagi syuting sama dia. Pagi-pagi jam berapa? Jam 10 tiba-tiba. Gak kuat gua. Astagfirullah. Itu kalau lagi minum obat, Bang. Lagi minum obat. Berarti dalam sebulan dapat puasa berapa? Lu berapa? Bukan. Gua mah 30. Iya, orang juga 30. Berarti orang juga 30 lu. Ada masa menstruasinya? Enggak ada. Oh, enggak. Dia jangan ditanya-tanya gitu nih, suka dipelototin sama suka dipelototin kalau nanya ibadah sama dia suka dipelototin. Tuh, dipelototin sama dia. Umum-umum aja. Ya itu umum. Makanya istighfar. Regen, tanya Regen dong, Regen. Apa? Sholat. Puasa. Emangnya kan lagi puasa. Oh, Bang Regen puasa juga? Puasa apa? Puasa. Alhamdulillah kalau puasa. Alhamdulillah, puasa. Berarti yang nyanyi gua doang itu mah. Apa? Yang ngingetin temen biar puasa. Ya kan gua puasa. Gua juga puasa. Kalau kita doang yang nyanyi berarti ya? Bertiga lah. Kan Rispo bintang video klip. Yang lagi makan. Bilang sama istri si puasa gitu. Iya. Kita rate ini nih makanannya nih, okay. Makanannya. Tadi nih gue nyobain pizza sama Asiatic chicken, spicy chicken. Ini enak nih, ini enak banget ini. Gua sama ya ini ya? Iya sama. Iya enak. Spaghetti kan lu juga makan spaghetti. Spaghetti enak. Yang gua rasain makanan di sini tuh semuanya berbumbu gitu. Enggak kayak roti tawar ya? Enggak gitu konsep. Kan ada kalau masakan western tuh enggak yang terlalu. Ya biasanya dia enggak terlalu ya. Agak hambar gitu. Kalau sini tuh Indonesia banget juga rasanya gitu. Asinnya dapet gitu semuanya. Meskipun gitu. Makanannya western. Iya, meskipun makanannya Bang western. Ayus. Kalau Bang Ayus. Itu pizza tadi, Bang. Gimana rasanya Bang pizza, Bang? Ini nilai pakai angka apa gimana? Enggak tahu, menurut gue enak, gue suka dua-duanya. Ini suka. Yang mau dicobain ini sama ini. Iya, suka. Ini burger karena cuma satu ya. Jadi kalau kita segigit-segigit kan kayaknya enggak sopan ya. Habis ini juga rebutan ya, habis ini. Habis ini kita bisa berantem nih cuma gara-gara ini. Nih. Udah perhatiin ya, gue udah pindah duduk loh ini loh gue ngincer burger loh gitu. Jadi belum bisa kita cobain. Wih, matanya. Wih. Disuruh sini burger. Gue nyobain ini es teler apa Manny Pacquiao tadi. Panakota. Es teler panakota sama biskuit brulee. Bukan Clipper. Krim brulee. Ini enak banget. Ini berasa kayak ada kayu manisnya itu. Mau tahu ya? Anak ini banget ya. Iku Tataboga deh. Tataboga. Oh iya. Di mana sekolah? Tataboga spesialis masak apa po? Masak mie. Instan. Ada rasa kayu manisnya. Ada rasa kayu manisnya. Terus ini rempah banget rasanya. Enak. Coba dah. Lu males kan? Gua mah ayo. Ya gua juga jijik kali. Ya gua juga ayo. Kita sih teman-teman tapi jangan mut-mutan juga.
Ini tapi tempatnya PW banget ya. Ini jadi suka ada live music juga di sini ya. Itu banyak musisi-musisi. Nisa juga sering beberapa kali pernah kesini ya. Pernah kesini ya. Jadi ini tempatnya emang PW. Ini ada Sub Rosa di Bintaro. Jadi teman-teman daerah Bintaro ini sektornya sektor berapa ya? Sektor 7. Di sektor 7 kalau buat teman-teman daerah sini sebelah kiri ya Ken ya? Iya, kalau dari sono sebelah kiri. Ya kan karena diputer balik pasti. Ya kalau dari jalan dari sebelah kiri kan satu jalur. Bisa. Ini pasti orang muter balik. Sebelah kiri. Ya pasti benar pasti. Kalau putar balik pun sebelah kiri ya. Iya betul. Iya ya, betul. Di Bintaro pokoknya cari Bintaro yang sebelah kiri sebelah teman-teman. Kiri, ya. Patokannya kalau tadi gua ada orang duduk di depannya tuh. Ya kan dia semua orang situ. Duduk bang. Iya. Dia nggak netep situ Gen. Kalau gua ada sapam jongkok patokannya. Nggak netep situ. Jadi buat teman-teman mau chill bisa kesini tempat nongkrong. Suka ada musisi live music suka hari apa aja ya biasa ya? Rabu, Jumat, dan Sabtu. Oh berarti hari ini ada? Hari ini ada. Nanti malam akan ada live kita music. Kita ya nih. Kita. Siapa artisnya? GJLS. GJLS. Emang iya? Gua mau cukur. Ya cukur di sini aja ambil manggung. Iya. Ya gua habis makan gorengan enggak bisa. Apa? Habis makan gorengan. Wih. Oh, suara jadi enggak enak ya? Iya, belum gurah. Wih, gurah. Oke. Oke, terima kasih buat ini juga Sabian, buat Bang Ayus dan juga buat sama Nisa sama. Sudah mau meluangkan waktunya ya? Di sini konten sama kita. Ya beginilah konten-konten kita Bang. Siap. Makan-makan ngobrol. Semoga lancar segalanya urusannya. Amin. Buat Sabian, album barunya juga semoga berjalan dengan lancar. Kita juga jadi collab amin ya mudah-mudahan amin. Ya. Amin. GJLS S-nya ternyata Sabian gitu. Nah, itu kita cari selama iya. Ini. GJLS, cari selama ini. GJLS X Sabian. GJLS G-nya gambus. D-nya. J-nya. Jariah. Jamaika. Udah gak masuk tuh. Udah nyebrang tuh. Gambus Jamaika gitu. Kalau jariah bisa gambus jariah dari lagu kita mendapatkan jariah gitu. No woman no cry. Mesti gitu. Iya. Oke. Kalau lagu Baby Shark Arab enggak? Tahu. Gimana? Ada iya ya. Baby Shark. Do. Dia bisa aja, dia bisa. Apa? Baby Shark. Siapa? Bisa. Coba. Gimana coba? Baby Shark telum telum shark. Loh, bagus ya? Keren ya? Ada lagunya, emang iya? Ada yang bikin. Oh, kalau bahasa Depok, Pok? Kalau yang bahasa Depok, bahasa Depok, Baby Shark, Baby Shark gimana? Bahasa Depok. Anak hiu. Anak hiu. Tapi boleh tuh kita bikin yang go. Yang apa? Do gitu. Oh, do. Lidahnya lekoh banget. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Mama Sabi. Makan-makan sama Sabia. Dadah.